Nah, ini dia. Sebenarnya ada beberapa varian rasa, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Buat teman-teman yang udah gabung dan subscribe di channel aku, makasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku, perkenalkan nama aku Ida. Oke, langsung aja. Jadi di video hari ini aku mau Shopee haul. Ini tuh pertama kalinya aku bikin channel Shopee haul karena kebetulan aku habis beli beberapa produk dan siapa tahu teman-teman ada yang kebutuhannya sama gitu. Jadi aku mau review aja ke kalian semua. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama aku mau unboxing ini dia. Jadi tuh ini dalamnya aku beli kayak sabun gitu. Nanti linknya aku kasih di kolom deskripsi. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau beli atau mau lihat-lihat produknya apa aja yang dijual, nanti bisa dilihat langsung di description boxnya. Jadi langsung aja kita buka ini isinya apa. Terus aku ini tuh beli dari Shopee dan kemasannya kayak dus gini karena memang kebetulan barangnya juga lumayan berat dan lumayan gede juga, mungkin jadi boxnya lebih besar juga. Oke, kita langsung aja buka. Ini dia. Sebenarnya ada beberapa varian rasa, ada leci, ada cherry, kemudian ada orchid juga dan lain-lain gitu. Kenapa aku beli yang kemasan gede gini? Jadi tuh aku kan kalau misalkan pemakaian sabun itu kan lumayan cepet habis juga, makanya aku lebih milih yang 1 liter. Dan kebetulan di Palmolive ini kemasan 1 liter harganya cuma 41.000, belum ongkir ya 41.000 ini. Dan kalau misalkan dibandingkan dengan harga-harga yang lain, itu kalau menurut aku yang 1 liter harga 41.000 itu lumayan murah banget. Jadi buat teman-teman yang memang pemakaian sabun cairnya lumayan cepat habis ataupun lumayan banyak juga, itu boleh pakai produk Palmolive. Ini juga lumayan bagus dan lumayan murah juga gitu. Palmolive ini diproduksi oleh PT Colgate Palmolive Indonesia. Jadi dia juga kayak ngeluarin produk-produk kayak kumur apa? Sikat, kemudian buat kumur-kumur mulut dan lain-lain. Pokoknya banyak sih produknya, nanti kalian bisa lihat di description box-nya dan kemudian bisa lihat webnya di Shopee gitu. Lihat, maksudnya lihat tokonya di Shopee gitu ya. Oke, mungkin kalau untuk sabun udah cuman segitu aja sih. Yang penting hasilnya ini nggak ada bocor sama sekali, nggak ada rusak sama sekali, dan kemasannya juga oke, nggak ada kendala apapun sih untuk sabun. Terus produk kedua yang aku beli make up. Sebenarnya tuh aku beli blush on, jadi blush onnya itu dari brand Vokalure. Kenapa aku beli Vokalure? Karena dia itu lumayan hemat juga dan murah juga gitu. Jadi dalam satu palet itu ada tiga fungsi gitu loh. Nah, bentuknya tuh kayak gini, udah aku buka soalnya aku juga pengen pakai cepet-cepet gitu, jadi aku buka duluan. Kayak gini bentuknya, bentuknya sih unik gitu loh, lucu. Aku beli ini di @online shop, nanti ada di description box juga. Harganya cuma 39.600, murah banget kan ya. Sebenarnya ini ada 3 shade, jadi tuh ada yang blush nomor 01, blush nomor 02, dan blush nomor 03. Dan kebetulan yang aku beli itu yang 03 gitu, yang FA26, blush and highlighter palette FA26, FA-26. Jadi di dalamnya itu ada blush, ada highlighter gitu. Nih, jadi kemasannya tuh kayak gini bentuknya. Ini highlight, ini blush on-nya, kemudian ini highlighternya, ini juga highlighternya sama. Nah, buat teman-teman yang baru belajar make up ataupun mau coba-coba kayak pakai highlighter kemudian blush on, ini rekomend banget karena dia dalam satu palet udah ada 3 varian gitu, misalnya 3 fungsi, ini buat blush on, kemudian ini
buat highlighter, buat coba-coba make up sih ini lumayan bagus. Karena aku juga sering pakai ini juga dan tahan lama juga sih kalau misalkan kita pakai pagi. Misalnya kita kerja pakai pagi, itu siang masih on gitu, masih bagus gitu, nggak terlalu kehapus ataupun langsung luntur dan lain-lain gitu. Ini untuk blush on. Terus produk yang ketiga aku beli ini juga. Jadi ini tuh adalah pensil alis. Ini juga sama, aku beli dari brand Vokalur. Kenapa aku beli dari Vokalur? Karena ini harganya lumayan murah dan bagus juga untuk dipakai gitu. Aku udah coba beberapa kali, lumayan lah ya buat ngalis-ngalis kayak gitu. Sebenarnya aku juga beli di online shop. Jadi tuh aku kayak beli barengan gitu loh, barengan ini sama blushnya gitu. Terus alis ini buat ngalis juga ada 3 shade, ada 01, 02, 03 dan warnanya itu ada dark gray, kemudian brown dan black. Jadi emang ada 3. Nah, kalau yang aku beli ini nomor 02. Jadi di sininya tuh ada nomornya gitu loh, ada 02, 01 terus 03 gitu. Dan yang paling memudahkan, jadi dia tuh bentuknya kayak gini loh. Jadi kita enggak usah ngulir gitu. Misalnya kalau misalkan dia udah habis, kita tinggal puter aja nih. Jadi panjang gitu loh dalamnya, kita tinggal puter. Terus kita langsung pakai. Dan di sini ada sikatnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngeblend bekas apa namanya? Kayak bekas look apa? Bekas bikin alisnya, kita bisa blend pakai ini sikatnya. Warnanya coklat ya, ini yang aku beli yang brown tuh kayak gini nih. Ini nggak terlalu keras kok, enak banget gitu kalau misalkan dipakai. Aku juga sering pakai, pokoknya lumayan lah untuk harga segini. Ini tuh harganya cuman 22.000 doang. Cuman kalau menurut aku, kalau misalkan untuk berminyak banget gitu, muka yang berminyak banget, aku kan termasuk muka yang berminyak, pas pakai alis ini siang tuh emang udah agak luntur gitu. Jadi tuh udah kayak si warna-warna coklatnya udah mulai-mulai memudar dan menghilang gitu. Jadi kita kayak nggak alisan lagi deh, soalnya mungkin namanya harga cuman 22.000, jadi nggak terlalu nempel banget gitu. Tapi nggak apa-apa lah buat belajar ngalis, ini rekomend juga. Terus buat warna-warna dari blushnya, kemudian dari highlighternya, aku mau swatch aja. Karena kalau misalkan pakai, karena aku udah pakai juga. Kayak gini. Aku kan belinya yang shade 3, jadi tuh warnanya nggak terlalu merah. Jadi dia tuh kayak peach, agak pink gitu loh, peach agak pink. Nah kayak gini, kemudian highlighternya. Ini highlighter yang tengah. Lu nggak kelihatan sih. Kelihatan nggak sih? Mungkin nggak terlalu kelihatan kali ya. Pokoknya yang ini yang agak-agak silver gitu, kalau yang ini yang agak-agak gold. Cuman kalau menurut aku ini lumayan lah. Ini aku juga pakai yang silvernya, yang agak-agak silver. Oke semuanya, jadi tadi adalah video review beberapa produk yang aku beli. Dan buat teman-teman yang mau beli produk tersebut, nanti bisa lihat di description box-nya. Jadi bisa langsung aja klik, nanti kalian langsung menuju ke tokonya gitu. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. See you on my next video. Bye-bye.